Terus rambut panjang. Hubungan antara pedangdut muda Putri Isnari dan Hari Putra, hingga kini belum jelas keduanya. Sering terlihat dekat dan mesra, meski jarang bertemu, bahkan mereka sebenarnya sudah mendapat restu dari orang tua. Putri Isnari, ternyata sudah mengantongi restu dari Fatmawati ibunda Hari Putra dan sang ayah. Hal itu membuat fans bertanya-tanya, apakah Putri Isnari bakal balikan dengan Hari Putra? Apalagi belakangan ini, muncul isu Hari Putra dan Putri Isnari akan naik ke pelaminan. Kabar pernikahan tersebut muncul setelah Hari Putra dan Putri Isnari makin dekat. Hubungan kedua penyanyi dangdut ini, memang masih mencuri perhatian. Pasalnya, Putra Fatmawati dan Burhanuddin tersebut masih dekat dengan Putri Isnari meski jarang bertemu. Meski keduanya tak mengatakan saat ini bertunangan, hubungan yang akrab antara keluarga Hari Putra dan Putri Isnari memicu kecurigaan publik. Di tengah ketidakpastian tersebut, Burhanuddin secara terang-terangan mengaku paham dengan perasaan putranya. Bahkan Burhanuddin menilai putra sulungnya dan Putri Isnari selalu melengkapi satu sama lain. Burhanuddin belak-belakan membahas soal kecocokan antara Hari Putra dan Putri Isnari. Tampaknya ayah Hari Putra tersebut juga sudah merestui hubungan anaknya dengan Putri Isnari. Kendati demikian, Burhanuddin mengaku tak mau melawan takdir terkait hubungan anaknya dengan Putri Isnari. Banyak hal-hal yang kurang di Hari Putra, ada yang lebih di Putri sebaliknya, mungkin lebih dari kurang di Putri, mereka saling menutupi, ujar Burhanuddin, dikutip dari tayangan dikenal YouTube Intense Investigasi pada Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022. Bahkan Burhanuddin merestui jika sang anak menjalin hubungan halal dengan Putri Isnari. Menurutnya hubungan yang terjalin antara Hari Putra dan Putri Isnari, membawa ke arah yang baik, merestui karena memang positif semua perjalanan takdir ya, kalau namanya jodoh apapun yang terbaik buat anak-anak. Hari kalau sudah menemukan kenapa enggak, tambah Burhanuddin. Sebelumnya, Putri Isnari dan Hari Putra kepergok nonton bareng. Belum lama ini, kedekatan mereka kali ini jadi bukti baru lagi, setelah sebelumnya muncul kemesraan serupa di media sosial. Akibat kedekatan Putri Isnari dan Hari Putra yang dinilai tak wajar, mereka dirumorkan akan menikah. Hal itu seperti terlihat di postingan akun Netral Ida, tampak Putri Isnari dan Hari Putra duduk bersampingan menonton film. Dari video itu, tampak Putri Isnari saat itu mengenakan outfit serba pink sedangkan Hari Putra mengenakan outfit serba hitam. Putri Isnari dan Hari Putra sama sekali tak membagikan momen kebersamaan mereka di sosial media masing-masing. Namun jika melihat like story Putri Isnari dan Hari Putra, hanya memposting layar bioskop yang menampilkan film Marvel sementara itu, Putri Isnari masih mengelak tentang hubungan tersebut, dan mengaku hanya berteman dengan Hari Putra. Enggak, kita temenan bersilaturahmi, menjaga hubungan baik, tetap bersahabat aja, kata Putri Isnari. Namun Putri Isnari mengaku masih dekat dalam menjaga silaturahmi dengan sang mantan. Aku selalu dekat sih dari dulu sampai sekarang, enggak pernah berubah. Maksudnya, tetap menjaga persahabatan dan juga sama keluarga tetap baik-baik aja, jelas Putri Isnari. Putri Isnari kembali menegaskan jika hubungannya tetap baik-baik saja.